Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, jumpa lagi dengan gue Reza di Reza Boy Channel. Oke sahabat, kali ini Arfis Big Tank kedatangan lagi nih, ikan baru. Baru gue ambil tadi sore. Baru cikorian. Ikan apa nih? Ikan apa nih? Ya, ini ikannya. Ini ikan reptil catfish atau orang biasa nyebutnya RTC. Ini sengaja baru dalam ikan di sini buat apa di ikan bawah karena aroma kan ikan atas. Ini sekarang ikan bawah udah ada RTC. Ini size nya kurang lebih 4-10 cm lah. Untuk ikan bawah rencananya mau gue tambahin antara palmas atau channa. Komennya bro, bagus sama mana palmas atau channa. Ya, sambil nunggu kita aklamasi. Nanti kalau udah selesai dia aklamasi, baru kita masukkan ikannya ke akuariumnya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya, biar gue terus semangat ngasih info, sharing, bagi cerita mengenai arwana atau ikan-ikan kreator lainnya yang ada di Big Tank koleksi. Oke, tungguin ya. Oke sahabat, ini sudah kurang lebih 30 menit kita aklimasi si RTC nya. Nah sekarang kita mau buka, mau langsung kita masukkan ke dalam tank nya. Ini dia RTC nya. Oke, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ikan lele ya, kecil-kecil ya. Nah itu dia, ush mau susah naik dia. Itu dia RTC-nya, reptil catfish, ukuran kurang lebih 8-10 cm kalau salah. Itu mudah-mudahan betah, panjang umurnya, cepet gede untuk jadi tank mate nya arwana. Nanti kita akan masih mau nyari lagi satu tank mate untuk arwana ikan bawah antara palmas atau channa. Nah, dua itulah yang mana yang mau kita beli nanti. Sambil saya cari info, atau kalau teman-teman ada mau ngasih saran, boleh tuh. Kasih saran aja ya. Palmas atau channa untuk temannya si reptil ini. Oke sahabat, ini demikian apa penyambutan dari reptil catfish di Big Tank Arfis Big Tank. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar gue tambah semangat ngasih konten-konten yang seru dan asik mengenai arwana dan ikan predator lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.